Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate rencana renovasi Stadion Teladan Medan. Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bapak Bobby Nasution menyebut, renovasi Stadion Teladan harus mengacu standar internasional, itu sekaligus menjawab keluhan fasilitas olahraga di Kota Medan. Minimal, jika Piala AFF digelar di Indonesia, Stadion Teladan bisa dijadikan tempat bertanding. Untuk itu, renovasi ini harus standar diakui dunia, ujar Bobby Nasution. Menurut dia, permasalahan rumput, luas lapangan, kapasitas penonton, dan lain sebagainya harus mengacu standar internasional, sehingga stadion yang dibangun pada tahun 1951 itu menjadi kebanggaan masyarakat Kota Medan. Wali Kota Medan juga menekankan, renovasi Stadion Teladan yang dilakukan tahun ini harus terlihat cantik mulai dari desain, tetapi jauh lebih penting fasilitas olahraga di stadion itu. Sebab, renovasi Stadion Teladan tersebut bukan hanya memikirkan fasilitas yang bisa dinikmati pengunjung maupun penonton, tapi fasilitas yang bisa dinikmati para atlet yang menggunakannya. Jadi, kalau Piala AFF itu diadakan di Indonesia, Stadion Teladan bisa dijadikan salah satu opsi sebagai tempat pertandingan, tegas Pak Bobby. Wali Kota menyatakan, lapangan pertandingan bertaraf Asia maupun Eropa mempunyai standar tertentu. Dia meminta agar konsultan memberikan penjelasan tentang standar-standar tersebut. Pak Bobby juga meminta agar standar lapangan yang dibangun harus dapat dijelaskan secara rinci, yang bagaimana standar FIFA, yang bagaimana standar AFC, dan Stadion Teladan setelah direnovasi memiliki standar yang bagaimana, ungkap Wali Kota Medan Pak Bobby Nasution. Kepala Dispora Kota Medan Pak Pulungan Harahap mengungkapkan, pemerintah Kota Medan menganggarkan dana sebesar 400 miliar rupiah untuk merenovasi total Stadion Teladan Medan yang merupakan home base dari klub sepak bola PSMS Medan. Sementara itu, untuk Wali Kota Medan, Bapak Bobby Nasution meminta langsung agar digelar sembara terlebih dahulu sebelum pembuatan DED, sehingga warga Kota Medan ikut andil dalam merenovasi stadion ini. Kita doakan semoga nanti desain yang terpilih merupakan desain yang benar-benar modern. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.